Halo teman-teman, selamat malam. Berjumpa kembali di channel Yan Iwan. Kali ini kita akan bahas tentang aplikasi Omega Network. Halo teman-teman, selamat malam. Nah, kali ini saya akan menginformasikan mengenai dari invitation contest yang ada di Omega Network, beserta juga di sini ada informasi tentang token burning ya, di mana sudah di burn sekitar 46 jutaan token teman-temannya dari sekitar 900-an juta supply-nya. Dan kita lihat saja informasi apa yang terjadi teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum menggarap untuk token Omega Network, segera garap teman-teman ya, karena menurut saya di sini bagus teman-teman ya untuk prospeknya ke depan, apalagi di sini gencar-gencarnya akan ada event-event tertentu teman-teman. Dan di sini jangan lupa untuk klik menambang setiap 24 jam sekali teman-teman ya. Oke, kita langsung saja untuk melihat apa saja informasinya yang ada di Twitternya dari Omega Network teman-teman. Nah, dari informasi yang saya dapat teman-teman ya, dari informasinya di Twitternya Omega Network tersebut tentang adanya Omega Network Invitation Contest teman-teman ya. Dan nanti kita akan coba bahas dari token burningnya ini. Nah, di sini kita lihat dulu untuk informasi mengenai Omega Network Invitation Contest seperti apakah aturan dan apa saja isinya teman-teman ya. Nah, di sini saatnya berpesta ya, saatnya berpesta. Kontes undangan kami sekarang aktif dengan 3000 Omega Network untuk diperebutkan. Jadi rewardnya adalah 3000 Omega Network teman-teman ya. Siapa penghubung utama, lihat papan peringkat baru dan mulailah mengundang hari ini. Nah, aturan kontes nanti teman bisa lihat di sini ada informasinya di mirror. Oke, mirror XYZ itu informasi yang ada di Omega Network. Oke, nanti kita coba cek teman ya. Dan yang nomor 2 di sini katanya kita lihat dulu untuk informasinya ini. Yang nomor 2, setiap orang berhak mendapatkan hadiah teman-teman ya, baik Anda berada di papan peringkat atau tidak. Jadi ada di papan peringkat atau tidak itu tetap dapat hadiah. Teman Anda mendapatkan 16 Omega Network token dan Anda menerima 8 Omega Network token untuk setiap undangan yang berhasil teman-teman ya. Jadi pengundangnya 8, yang diundang 16. Selain itu, selama acara berlangsung, pengguna baru dapat menikmati kecepatan penambangan 5 kali. Jadi, new user atau pengguna baru itu mendapatkan penambangan 5 kali. Jangan lewatkan kesempatan luar biasa ini. Nah, untuk yang ini, coba kita cek kontes mirrornya seperti apa, aturan dan apa saja informasinya. Nah, ini ada di mirror XYZ ya, dari situsnya jaringan Omega ini atau Omega Network, yaitu aturan kontes ya, aturan kontes undangan jaringan Omega. Omega Network testnet sekarang aktif. Nah, kan sekarang aktif teman ya, dan mainnet diluncurkan di depan mata teman ya. Omega Network testnet sekarang aktif dan mainnet diluncurkan di depan mata. Kami sangat senang mengumumkan kontes undangan kami, di mana Anda dapat mengundang teman Anda untuk bergabung dengan komunitas Omega Network dan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Cukup dengan mengunduh aplikasi Omega Network dan membagikan tautan undangan unik Anda. Jadi kesempatan ini akan dimulai dari tanggal 2 April teman ya, dari kemarin itu sampai dengan tanggal 1 Mei teman ya, hampir 1 bulan teman ya untuk kontes undangan ini teman-teman. Nah, di sini Anda dan teman Anda dapat mulai mendapatkan token Omega Network. Selain itu, dengan memperankan aktivitas selama periode kontes, Anda juga memenuhi syarat untuk mendapatkan kesempatan memenangkan bagian dari kumpulan hadiah senilai 3000 Omega Network. Jadi, seperti tadi, pengundang dan diundang tetap mendapatkan hadiah Omega Network ya. Tetapi, jika hal ini kalian lakukan terus-menerus, aktivitasnya aktif lah begitu teman-teman, nanti akan ada kesempatan untuk memperebutkan 3000 Omega Network tersebut teman-teman. Jadi, tunggu apa lagi? Undang teman Anda untuk bergabung dengan komunitas jaringan Omega dan mulailah mendapatkan hadiah hari ini. Nah, ini teman-teman bisa kalian lihat untuk eventnya dimulai dari tanggal 2 April sampai dengan 1 Mei, memberikan 3000 Omega Network. Aturan kontesnya namanya nanti teman bisa baca di sini, kita coba cek saja teman-teman. Aturan kontes undangan jaringan Omega. Untuk berpartisipasi dalam kontes undangan jaringan Omega, Anda perlu mengunduh aplikasi kan ya, jaringan Omega ini. Jadi, untuk mendapatkan tautan undangan unik dan dibagikan dengan teman. Untuk setiap teman yang berhasil, nah seperti yang tadi teman-teman ya, saya baca tadi itu seperti itu. Nah, untuk memenuhi ini, teman-teman harus memulai kontesnya ini dari tanggal 2 April sampai dengan 1 Mei 2023.
Peserta harus mendaftar mempertahankan aktivitas selama periode ini agar pengundang dapat menerima hadiah. Selama acara berlangsung, pengguna baru dapat menikmati kecepatan penambangan 5 kali. 10 pengguna teratas di peringkat undangan baru akan berbagi kumpulan hadiah sebesar 3.000 Mechanic Walk. Kumpulan hadiah akan didistribusikan sebagai berikut. Nah, ini hadiahnya 1 sampai 6. Ini hadiahnya masing-masing, sekalian lihat. Pertama 1.000 Mechanic Walk, dan setiapnya ranking 6 sampai 10 itu masing-masing 100 teman. Papan peringkat akan diperoleh secara berkala selama periode kontes, sehingga peserta dapat melacak kemajuan dan peringkat mereka. Omega Network berhak untuk mendiskualifikasi peserta yang terlibat dalam penipuan atau perilaku jahat selama periode kontes. Jadi berkumpulah dengan kontes undangan jaringan Omega sekarang, teman-teman ya. Nah, di sini untuk Omega Network ini webnya dan ini Twitternya, bisa kalian gabung di sini. Ini juga ada Apple, teman-teman ya. Apple iPhone juga bisa download di Play Store juga bisa, teman-teman ya. Nah, itu dari aturannya. Bagaimana caranya untuk mengikuti? Kalian mendaftar, teman-teman ya. Kalau kalian mendaftar, biasanya di sini tinggal mendaftar saja. Nah, di sini hubungkan dompet, caranya namanya harus menghubungkan dompet atau bagaimana, teman-teman ya. Ini aturannya, nanti bisa teman-teman coba-coba saja, teman-teman ya. Di sini sepertinya untuk mengumpulkan entry ini pertama hubungkan dompet Anda, caranya, teman-teman. Jadi kalian bisa buka ini teman-teman di browser di mana MetaMask kalian itu dihubungkan, atau MetaMask atau Trust Wallet kalian yang dihubungkan dengan Omega Network seperti untuk testnet itu. Nah, itu bisa kalian hubungkan di sana. Intinya seperti itu, di mana kalian hubungkan untuk private testnet misalnya seperti itu, kalian hubungkan aja di sana. Karena ini adalah impression contest yang resmi dari aplikasinya, teman-teman ya. Oke, itu saja informasinya, dan kita coba saja untuk melihat informasi berikutnya, teman-teman. Nah, intinya kalau kalian ingin ikut, silahkan hubungkan ke bagian dompet, katanya teman-teman ya. Dompet yang kalian daftarkan sebagai private testnet dari Omega Network. Informasinya kan kemarin sudah saya informasikan. Nah, untuk berikutnya kita coba cek lagi informasi terbaru dari token burning, teman-teman. Token burning ini sudah sempat saya juga informasikan tanggal 18 kemarin, ya, tanggal 18 Maret waktu ini. Dan di sini adalah sudah dijalankan. Nah, informasi itu adalah sisa-sisa dari seed IFO yang sudah dilakukan oleh Omega Network ini, kan mengadakan pre-sale, ya. Sisanya itu di burn atau dilakukan pembakaran untuk menunjang dari pengurangan atau kelangkaan dari Omega Network ini. Kalau kita coba cek, teman-teman, ya, di 5 jam yang lalu ini apa saja informasinya. Keluarga Omega Network yang terhormat, Omega Network berhasil membakar atau melakukan burning, teman-teman ya, sekitar 46 juta token ya, 46.390.10,6301 token. Total pasukan Omega Network saat ini adalah 923 juta ya, lumayan juga ya, teman-teman ya, 923 juta hampir 1 miliar. Jadi di sini Anda bisa cek transaksi burningnya di sini, katanya, teman-teman ya. Nanti bisa kalian cek di dalam ini. Nah, dalam ini bisa kalian cek nanti ada linknya mungkin di sini, teman-teman ya. Kita coba cek di sini, coba kita cek sepintas bisakah atau bagaimana. Oke, di sini bisa kalian cek di BSC scan. Kalau kita coba cek, teman-teman, saya cek di sini, teman-teman ya, tapi tidak bisa terbuka ya, atau bagaimana ini, teman-teman. Tadi saya cek belum bisa terbuka, nanti dari teman-teman mungkin bisa membukanya, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja, teman-teman ya, untuk menginformasikan informasi berikutnya apakah ada lagi. Dan kalau saya cek di sini, memang dari perkembangan Omega Network ini dari segi informasi maupun dari keaktifannya di dalam operasionalnya dari Omega Network untuk perkembangan token ini luar biasa sekali, teman-teman ya. Apalagi ada event-event hadiah-hadiah yang luar biasa menurut saya, teman-teman ya, untuk menunjang dari mainnet di depan mata, teman-teman ya. Oke, itu saja informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Salam cuan, dan jangan lupa untuk subscribe-nya untuk menunggu informasi-informasi terupdate dari Omega Network. Bagi yang belum gabung, silahkan gabung dari link yang ada di video ini, teman-teman ya. Bagi yang ingin, yang tidak apa-apa, ya, tetap viewer saja. Sampai jumpa dan bye-bye.